Pemirsa, Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto menjelaskan Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan makmur jika unsur-unsur pimpinan saling bekerja sama. Prabowo juga menambahkan setiap pertandingan dan persaingan harus diakhiri dengan kerjasama bahu-membahu membangun bangsa. Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.